saat Anda melihat sebuah pakan alternatif selalu bersanding dengan bahan yang ini, yaitu tepung ikan. Selalu yang diposting adalah jumlah proteinnya yang tinggi. Kira-kira benar enggak sih, dan bagaimana efek pada saat kita berikan tepung ikan ini yang dicampur dengan tanjum terhadap ayam petelur kita? Simak terus videonya dan jangan lupa tombol subscribe-nya dipencet ya teman-teman semua. Yuk kita mulai. Tepung ikan merupakan salah satu bahan alternatif campuran pada pakan ayam petelur kita. Nah, tepung ikan ini dapat berasal dari jenis ikan dan ukuran, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Bahkan limbah atau sisa bagian ikan yang tidak diikutsertakan dalam proses pengalengan. Sebagai bahan baku sumber protein hewani yang sangat baik untuk ranjung unggas, tepung ikan ini sangat mudah dicerna dan diserap oleh organ pencernaan unggas. Nah, akan tetapi kendala yang sering dijumpai adalah tentang kadar lemak yang tinggi, karena bahan baku awalnya berlemak tinggi atau dalam proses pengolahannya tidak dikeluarkan lemaknya. Tepung ikan yang baik bila kadar lemaknya maksimum 10% dan tidak asin. Rasa asin ini berasal dari garam yang ditambahkan saat proses pengawetan ikan. Kadar proteinnya relatif antara 30-65%. Di Indonesia, tepung ikan ada yang dari impor dan juga dari domestik atau lokal. Kalau yang impor, itu kadar protein kasarnya biasanya lebih dari 60% dengan kadar lemaknya kurang dari 10%. Dan rasanya tidak asin. Yang dari Chili, Peru, New Zealand itu berasal dari air laut yang suhu airnya rendah, bisa nyampe 10 derajat Celcius. Dilemanya atau permasalahannya yaitu pada tepung ikan yang berasal dari domestik. Kenapa? Karena pada tepung ikan yang domestik banyak terjadi yang namanya pemalsuan. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan penambahan urea. Tujuan penggunaan urea ini untuk mengelabui agar kadar protein atau nitrogennya menjadi lebih tinggi. Karena kadar nitrogen urea sangat tinggi, harganya murah, ya, bagus bagi unggas, tapi beracun. Karena urea, ini memiliki sifat racun tadi, berbahaya bagi unggas. Kemudian yang kedua yaitu onggok kering. Dengan ditambahkan minyak ikan, onggok kering bisa dipakai untuk memalsukan tepung ikan. Tujuannya untuk menambah volume. Biasanya dikombinasikan dengan urea untuk mengelabui kadar protein agar menjadi tinggi. Cara pemalsuan yang ketiga yaitu penambahan katul atau dedak. Sering digunakan untuk memalsukan tepung ikan. Caranya, katul atau dedak ditambahkan minyak ikan, diaduk rata, kemudian ditambahkan ke tepung ikan. Tujuannya tentunya untuk menambah volume. Yang keempat yaitu penambahan serbuk kayu ekstrim. Ya, tujuannya kembali lagi untuk menekan harga jual dengan maksud menambah laba. Kemudian yang kelima yaitu tepung bulu. Karena kenapa menggunakan tepung bulu? Karena kadar proteinnya sangat tinggi, lebih dari 80%. Akan tetapi, meskipun kadar tepung bulu ini sangat tinggi, cuman
ayam mampu menyerap protein dari tepung bulu ini sangat sedikit. Yaitu, dan terakhir adalah penambahan tepung darah. Sama prinsipnya seperti tepung bulu. Nah, bagaimana cara kita mensiasati agar kita tidak sampai tertipu pada saat kita membeli tepung ikan? Yang pertama, teliti dulu sebelum beli, atau kenali pihak atau orang yang menjual, apakah bisa dipercaya atau tidak. Dan yang kedua adalah, untuk mendapatkan tepung ikan murni, beli ikan kering, dijemur sampai kering, digiling, kemudian digiling pakai saring dengan lubang 4 mm, porsi maksimum 5%. Dan yang ketiga, bila Anda termasuk peternak skala kecil, ya, kita ikutin aja wis, maunya pabrik. Kita pakai konsentrat saja. Yang lebih simpel. Atau malah kita pakai pakan jadi. Karena ingat, ayam petelur kita adalah aset kita. Dan jangka waktunya 2 tahun lebih. Jadi kita harus bisa menjaga aset kita. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan terima kasih.